Ya, berikutnya pemirsa, pihak kepolisian yakni petugas kepolisian Polres Tebo Jambi kembali menggerebek lokasi tambang emas ilegal yang marak beroperasi di Kabupaten Bajo Jambi. Ya, dan belasan alat tambang emas ilegal yang ditemukan ini langsung dimusnahkan oleh petugas dengan cara dibakar. Kepolisian Polres Tebo Jambi kembali menggerebek sejumlah lokasi tambang emas ilegal yang marak beroperasi di Kabupaten Tebo Jambi. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di Dusun Margodadi, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai Tebo Jambi. Dari dua lokasi yang didatangi, polisi menemukan belasan alat tambang emas ilegal yang sudah ditinggalkan para pelaku. Diduga, para pelaku sudah kabur ke hutan saat melihat polisi tiba di lokasi penambangan. Petugas kepolisian memusnahkan belasan set alat tambang emas ilegal yang digunakan para pelaku dengan cara dibakar. Petugas kepolisian Polres Tebo juga menyita sejumlah mesin dompeng sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Berada di lokasi yang pertama, ya, kita temukan ada tiga tempat atau empat rakit di sini, namun tidak ditemukan pelaku. Kemudian barang-barang ada beberapa kami amankan. Nah, kemudian kami penonaktifkan terkait dengan tempat atau rakit yang sudah terpasang sebelumnya, ya. Usai menggerebek, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku penambangan. Pihak kepolisian Polres Tebo juga berencana akan memanggil pemilik lokasi tambang untuk mencari tahu siapa pemodal tambang emas ilegal tersebut. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan.